Inilah lokasi wisata alam hutan mangrove yang menjadi salah satu destinasi favorit bagi masyarakat di Kepulauan Nias. Terletak di Kabupaten Nias Utara, lokasi wisata ini dapat ditempuh hanya dengan 90 menit dari kota Gunung Sitoli. Di lokasi seluas 80 hektar ini, pengunjung dapat merasakan keasrian hutan mangrove alami. Pengelola menyediakan jalur khusus untuk pengunjung menjelajahi keasrian. Selain itu, pengunjung juga dapat menikmati keindahan pantai yang memiliki kejernihan air. Sejumlah fasilitas seperti sepeda air juga disediakan pengelola untuk memanjakan para pengunjung. Pengelola juga menyediakan perahu bagi para pengunjung yang ingin berkeliling menikmati keindahan pantai dan laut di Kepulauan Nias. Di sekeliling hutan mangrove juga terdapat sejumlah pondok untuk para pengunjung yang ingin beristirahat yang disediakan secara gratis. Pikir bahwa ini menarik gitu loh tempatnya, ini bisa jadi tempat wisata, ini bisa jadi tempat mencari kenyamanan lah gitu maksudnya. Ada diminta tiket tidak di tempat ini? Oh, di sini gratis, nggak ada diminta tiketnya. Sama uang parkir aja pun tidak diminta. Pengunjung hanya berharap pengelola lokasi wisata hutan mangrove dapat terus menambah sejumlah fasilitas dengan tetap menjaga keasrian hutan mangrove. Tim Liputan, Kompas TV, Nias Utara, Sumatera Utara.